اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رياضة أستاذ يوسف منصور. رياضة أستاذ يوسف منصور. رياضة أستاذ يوسف منصور. الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. رياضه أستاذ يوسف منصور. رياضه أستاذ يوسف منصور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, direksi yang saya muliakan, Ibu Nur dan kawan-kawan Bumi Dawan, Bumi Dawati, ya. Sebutannya gitu ya. Tapi dakuan dakuati nanti. Nir, saya ngajarin diri saya untuk punya teori gravitasi terbalik. Jadi saya ngajarin diri saya, insya Allah mudah-mudahan keluarga saya dan banyak lagi kemudian jamaah yang mau mendengar gitu ya, untuk melakukan gravitasi terbalik. Sebagaimana filosofi umrah ya, filosofi tawaf. Tawaf itu kan bukan jarum jam 12 ya, bukan jarum jam. Nah, tapi dia terbalik gitu. Kalau jarum jam kan begini, ya. Nah, dia malah enggak kan, malah begini muternya. Dan implementasinya kemana-mana. Gitu. Nanti kita kaitkan dengan sedekah, insya Allah. Di urusan misalkan perjodohan misalkan. Orang standarnya itu selalu berpikir, apa sebutannya, kalau 1, 2, 3, 4, tidak 4 kalau belum 3 gitu. Ya selalu langkahnya itu berurut, kalau saya enggak gitu. Kalau teman-teman langkahnya berurut, ya emang itu bagus sih jadi orang sistem ya gitu. Ya, cuman, apa ya, kita ini perlu langkah percepatan gitu. Perlu kuantum yang cepat ya, kuantum bisnis, kuantum jodoh juga gitu. Umumnya ngapain sih gitu kan? Coba kita kemudian perkirakan. Kalau orang pengen jodoh, apa yang kemudian dia lakukan? Dan setelah dapat jodoh, apa juga yang dia kemudian lakukan? Maka akan ketemu polarisasi seperti ini. Pertama dia meminta kepada yang lain-lain untuk ditaarufin atau nyari sendiri. Kemudian taaruf. Setelah taaruf, kemudian mulai ngetek catering sama gedung. Ngefit pakaian, bikin undangan, gitu kan ya. Kemudian dalam hari H selamatan. Kemudian hari H kemudian menikah. Randon ini yang saya enggak suka gitu. Ini jadi ordinary people kalau begitu. Yeah. Nanti corporate juga begitu, jadi ordinary corporate. Habis mencapai suksesnya, baru kemudian selamatan, syukuran. Ya. Kenapa nggak dijajal nih mekanisme yang satu ini? Makanya saya memperkenalkan kan sedekah di depan gitu kan. Sedekah di depan, kalau kita kemudian punya proyek, berhasil, terus syukuran, undang anak yatim, bersedekah. Loh, itu mah kewajiban ente kali gitu kan. Kan udah berhasil itu. Ini kan yang edan ini mah, belum gol gitu loh. Itu bisa syukuran duluan. Gitu. Ini kalau diterapin di marketing, keren kok Mas Ari. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu dia bayar duluan bonus di muka. Terus senang banget nih. Ini berlaku di beberapa bidang kayak properti. Insya Allah juga insurance, saya pikir ada beberapa yang seperti itu. Nah, di urusan jodoh teman-teman misalkan. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Kita bisa ngurut dari belakang gitu.
Jadi gimana? Ya bikin aja baju pengantinnya dulu. Siapa di sini yang belum menikah? Yang belum menikah mana? Hah? Tinggal sedikit ya? Bikin dulu bajunya. Kemudian cari dulu gedungnya. DP-in dah tuh gedung. Karena gak semua orang bisa melakukan. Gak semua orang juga jadi extraordinary. Pilih catering, kemudian DP-in juga tuh catering. Kemudian cetak kartu undangan. Dan kirimin deh semuanya. Bikin selamatan juga duluan. Di kolom nanti pengantin kasih tanda tanya. Insya Allah menikah tanggal 18 Agustus gitu misalkan. Kan belum 18 Agustus. Saya dengan titik-titik gitu. Kasih aja. Kan tinggal di broadcast SMS doang kok. Namanya kan tinggal nyusul gitu. Ada hitungannya adil lah ya. Ada motivator lagi. Riyadhah Ustaz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustaz Yusuf Mansur. Dia melakukan cara itu. Dan persis di tanggal hari-hari. Ini juga masih biasa sebenarnya. Judulnya cuma connecting the dots. Padahal yang mesti kita lakukan itu drawing the dots. Iya, drawing the dots itu ente langsung tempel aja gambar siapa gitu. Cuman yang satu ini you keep lah. Be your secret gitu. Tapi itu jadi drawing the dots. Bukan connecting the dots. Tadi gak ada gambar ya kan. Dot tuh titik-titik ya. Dots, titik-titik. Jadi connecting the dots, kita nyambungin titik-titik impian kita. Tapi kalau drawing the dot, ya kita ngegambar. Di urusan haji. Siapa yang belum pernah pergi haji? Daya mana? Angkat tangannya yang tinggi, kalau gini nyampe Tanah Abang loh. Mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pergi haji, apa sih yang lo lakuin? Apa sih yang kita lakuin? Kita nabung. Terus buka tabungan haji kira-kira begitu. Kalau emang cukup, kita langsung daftar. Terus apa yang setelah itu apa? Just wait. Habis itu cuma menunggu gitu. Begitu udah dapat kepastian, baru nanti belanja tuh kan. Ada koper, ada segala macam gitu. Kemudian menjelang hari H, paling waktu safar deh. Habis itu kemudian begitu pulang dari haji, memakai jilbab kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki kemudian memakai peci haji dan selama 40 hari rajin ke masjid. Iya biasanya begitu emang, lama-lama kendor lagi gitu, hilang lagi. Ya gak apa-apa juga, terus aja lagi umroh lagi, ngecas lagi lama-lama dia on the track dan istiqomah. Kalau saya sih orangnya oke aja gitu, positif aja lah. Saya sih rugi gitu kalau jadi orang negatif. Nah cuman, kalau ente begitu, ya seperti orang-orang itu gitu, nunggu gitu. Insya Allah jadi ibadah lah ya, insya Allah jadi ibadah. Karena baru niat aja insya Allah jadi ibadah. Tapi just try nih, little bit action yang satu ini. Ente beli aja kopernya dulu. Merekin aja calon haji 2000 berapa ya gitu. Kemudian beli kain putih kira-kira 3 meter gitu. Iya benar, kain ihram. Terus undang tetangga kanan kiri, selamatan haji. Ajak semua keluarga membangun mimpinya. Build your dream. Bangun dong mimpinya. Saya ketika kecil diajak masuk-masukin korma ke kantong plastik kecil sih. Terus pakai lilin gitu.
isinya ada korma, ada pacar, ada kismis, ada kacang. Kan kita bisa melakukan yang ini. Yang ini kan kita bisa. Ini yang saya bilang gravitasi terbalik. Kita balik aja randonnya gitu. Randonnya kita balik. Dari belakang kita seret gitu, undang jamaah. Terus begitu jamaah mulai pada datang ya kan, kita sekeluarga udah pada pakai putih-putih semua. Suami, istri, anak pakai baju putih, koko. Inspiring loh, Ji. Coba aja. Insya Allah tetangga ngomongin tuh. Kasian ya. Saking pengennya berangkat pakai gitu. Udah stres gitu. Bos, gak ada yang tahu. Sampai ente sendiri gak yakin. Gak ada yang tahu. Sampai ente sendiri gak yakin. Saya mau nyewa gedung. Ngomongnya udah merenyi-merenyi gitu. Karena takut ditanya, kok sendiri, Neng? Biasanya orang kalau nyewa gedung berdua sama calon lakinya. Gak paham sih juga nih. Belum ada jodohnya. Orang jadi tahu, Ji. Orang jadi tahu. Orang jadi tahu. Gak usah. Keyakinannya adalah keyakinan seperti gravitasi yang belum terbalik gitu. Keyakinan seperti itu, bahwa nanti seperti datang berdua gitu. Seperti datang berdua. Itu kan visualisasi terhebat gitu sebenarnya. Kalau mau bicara visualisasi dream, dream visualization gitu ya. Ini udah semi training gitu sebenarnya. Bukan ceramah biasa. Gitu. Ya, enggak percaya. Tuh, mahal ini. Kita cuma kurang satu aja, cuma kurang simulasi. Training kan kuncinya simulasi. Tapi saya ngajak simulasi itu di pikiran Anda aja. Kok kita juga bukan trainer kok. Saya emang enggak mau jadi trainer dari dulu. Nah, Ustaz aja. Kalau trainer ada kwitansinya, Ji. Kalau Ustaz kan enggak ada kwitansinya. Jadi unlimited. Ya gue belum datang aja udah dibayar kan, ada CSR ke lembaga saya, ya walaupun itu ke lembaga saya kan, ya alhamdulillah berarti kan membantu saya juga, mengurangi beban saya. Sih, lihat, randon terbalik terjadi. Selamatan, pakai putih-putih. Keluarga dari 2-3 malam sebelumnya udah masak-masak, udah belanja, dan libatin. Share. Dreamnya di-share. Anak-anak mulai dari belanja kain putih, jadi batin. Nanti jahit, ukur semua. Nanti anak yang paling kecil ngomong. Beneran nih, Pak, ya? Gitu. Ya beneran lah, masa gak beneran? Dalam hati aja dijaga. Yang beneran jahitnya, Neng. Gitu. Umrohnya masih walau alam. Hajinya masih walau alam. Tapi ya, it's okay loh, gak apa-apa. Dan gak ada ruginya. Apa ruginya? Itu cuma rugi surat undangan doang kok. Rugi apa? Rugi malu. Bos, bagaimana nanti mau jalan kalau nanti punya sifat pemalu? Gak usah lagi urat malu, urat takut tuh mesti dihilangin. Di urusan apapun, kecuali maksiat. Maksiat ya harus malu. Umpama gagal, itu gedung banyak dicari orang, Pak. Nanti bisa jadi wedding organization. Bisa punya usaha WO. Alangkah yang bukain aja. www.gagalkawin.com. Dijual nih seat. Ya, 600 seat di Balai Sudirman, Balai Kartini. Itu udah DP-DP-in. Tuh, iya benar. Saya begitu. Saya injek tanah. Saya pamit sama yang punya tanah. Biasanya kan randonnya bayar dulu, baru nginjak tanahnya, baru kemudian bikin selamatan, baru kemudian pancang tiang. Saya balik semua. Ini tuh yang pernah ke pesantren Darul Quran. Amazing loh. Umurnya tuh belum waktunya tuh pesantren Darul Quran begitu. Ya saya balik aja. Kayak apa? Ketika kita bisnis properti gue dibalik semua tuh. Market dijadiin yang kecil. Harusnya kita begitu. Belum punya rumah kita beli mainan celengan rumah-rumahan. Tiap pagi pegang selawatnya jadi membesar kan dia.
Oh iya loh, dia becoming bigger. When you dream, becoming bigger tuh. Cuma orang jarang yang makin gede mimpinya gitu, yang ada konstan aja susah. Wah kayaknya gak mungkin dah kali ya. Makin lemes, menghilang. Wah salah. Jadi marketing nih, saudara. Udah di penghujung masih belum dapat, terus Anda lemes. Payah. Justru Allah itu suka nunggu gitu. Ketika kita fight terus gitu. Itu probability ada keajaiban itu sering terjadi. Finally gitu dapat kakap, ceger, ternyata nutup 10 bulan kosong. Subhanallah. Problemnya nanti ente tuh begini tuh, going down gitu. Padahal harusnya minimal istiqomah gitu. Konstan aja terus. Begitu gagal tanggal yang ditetapkan dan uang muka hangus, uang muka lagi yang lain. Harusnya begitu, Pak. Selamatan lagi aja. Orang bingung tuh. Kemarin nggak jadi selamatan lagi nih. Ya begitu, Pak. Begitu. Seru gitu. Terus udah ada fotonya. Kan nanti foto itu kan terjadi kalau entry ke Mekah. Baru foto kan. Nah dengan kemajuan teknologi nggak usah begitu, Pak. Foto aja pakai latar belakang apa, kayak nanti ditempel. Di crop atau di AB gitu. Kemudian diperbesar. Tulis di bawahnya pakai tanda tangan kecil. We will be there. Soon. Kalau perlu sama tangga lagi. Ramadan 1436 Hijriah. Next year. Tahun depan. Keren itu. Dibalik, tandonya dibalik. Ketika kemudian kita mau punya hasil, nah di sini kita ketemu konsep terbaliknya sedekah ini. Kalau ente ngomongnya begini, nanti kalau motor saya jual, aku mau traktir anak yatim deh. Coba aja dibalik, jangan nunggu motornya saya jual. Hajar aja dulu. Nanti kalau mobil saya kejual, insya Allah saya bantu nih masjid. Wah, jangan begitu. Bantu aja dulu masjid. Seadanya yang ente bisa. Bahwa nanti mobil itu laku, yang ente penuhin janji ente. Kalau filosofi ini kemudian saudara pakai di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bakalan keren. Saudara mau punya rumah. Rundown terbaliknya gimana, Ustaz? Ya ayo gimana? Mau punya rumah tuh gimana? Coba berpikir seperti orang yang biasa gitu. Kalau pengen punya rumah gimana sih gitu? Begitu ketemu polanya, lakukan setiap stepping ya, setiap step yang saudara bisa. Misalkan gini, orang yang mau punya rumah, setelah kira-kira ada bayangannya, kemudian memilih rumah yang mana. Nah, dua step ini kan bisa ditukar. Sip, gitu. Jangan nunggu ada duitnya, cari aja dulu rumahnya. Bisa kan? Go. Biasanya orang gak begitu. Ngapain, kurang kerjaan aja orang. Duitnya belum ada, ntar aja udah ada. Wah, yaudah. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Orang lama deh, ini kan ada orang baru nih yang gak suka syukuran, gak suka selamatan. Ya saya juga berlepas diri, artinya ya masing-masing orang punya pendapatnya, mungkin kita yang salah kali gitu. Cuma kalau saya sih, ya anu lah ya, biasa bahaya lah. Oh, undang aja tetangga. Mohon maaf nih tetangga, saya undang nih, insya Allah saya mau pindah ke rumah yang baru gitu. Bisa kan? Bikin nasi uduk untuk ukuran 100 orang, masa gak bisa? Dibalik aja. Tentu tangga ada yang deketi. Ya kemana? Setelah selesai makan. Au nih, ya kemana? Selamatan aja dulu. Jadi kalau udah pindah nih gak perlu selamatan lagi.
Siapa yang belum punya anak di sini? Yang belum punya anak turunan sedang sudah menikah. Sudah menikah tapi belum punya anak. Siapa? Mbak ya. Coba mana? Mana lagi? Mana lagi? Oke. Biasanya teman-teman yang belum punya anak, dia tidak tergerak untuk melakukan rundown terbalik. Iya mas. Biasanya orang polanya selalu sama. Habis satu, dua. Habis dua, tiga. Habis tiga, empat. Habis empat, lima. Terus. Kenapa nggak ngorbanin satu kamar dulu buat kedatangan bayi yang akan datang? Bikin aja dulu satu kamar buat kedatangan bayi yang besok. Nggak ente lakukan kan gitu. Kenapa om bayinya belum ada? Padahal itu pak, begitu ente bisa sulap satu kamar menjadi kamar baby pak. Dengan wallpaper baby, dengan kemudian perhiasan pernak-pernik baby. Ente begitu bangun pagi ngelihat kamar tuh nangis. Ya Allah, kapan ada isinya? Itu beda doanya. Demi Allah, beda itu. Beda. Ini baru ngomong begini aja kalau orang udah benar-benar merindukan anak, dia mesti netes air mata itu. Iya benar. Subhanallah. Ya mungkin kalau baru 2-3 tahun enggak kerasa. Tapi omongan saya ini kalau buat yang udah 7 tahun, 8 tahun belum punya anak. Itu kesentuh tuh biasanya. Berdua sama istri, berdua sama suami berangkat beli perlengkapan bayi. Beli ayunannya, beli trolinya, beli baju, popok, dot, mainan, semua. Oke lah kalau misalkan kamar satu mungkin nggak bisa ya, kita orang biasa lah gitu ya. Ya satu bagian lah dari kamar kita disulap. Kamar kita buang barang-barang yang nggak penting untuk masuk kemudian box bayi. Ente sholat malam di samping box bayi ente yang masih kosong. Minta sama ilahi Rabbi, ya Rabbana. Alangkah indahnya kalau saya sholat sama istri saya dalam keadaan ada yang nangis ini di box ini. Wah, cantik. Tapi rata-rata orang bukan nggak mampu melakukan biasanya, tapi nggak kepikiran. Nah, makanya gunanya ngaji di situ, gunanya nutut ilmu, training, seminar, pengajian itu gunanya. Masa sih sampai segitunya Ustaz? Bu, itu mah masih visualisasi mati. Islam mengajarkan visualisasi jangan mati, visualisasi hidup. Maksudnya Ustaz, angkat aja anak. Lu mandiin tiap pagi. Lu nina boboin tiap menjelang tidur. Lu gendong ke masjid tiap subuh. Visualisasi malah lebih hidup lagi kan. Islam nyuruhnya angkat aja anak nih. Itu lebih hebat lagi tuh buat yang belum pada punya anak. Itu benar-benar udah bukan terbalik lagi, udah blended. Terus kemudian undang tetangga lagi. Tetangga pada apa lo main teh? Kayaknya belum ada anak ya. Kemarin begini. Tapi tetangga nanti pada ngikut, virusnya tuh ngikut. Orang-orang kan ngikut virus saya kan. Saya itu tahun 99, tahun 2000 udah selamatan, utang lunas. Iya. Utang saya lunas clear itu tahun 2006. Dan setiap tahun saya perbarui. Riyadhah Ustaz Yusuf Mansur. Tahun ini enggak, selamatan lagi. Riyadhah Ustaz Yusuf Mansur. Selamatan lagi, syukuran lagi, undang tetangga lagi. Alhamdulillah tuh enggak ada yang capek itu tetangga. Iya gitu enggak? Kalau kita kan, malu-maluin aja. Ntar kita disebut haji gile lagi. Haji enggak, haji stres. Iya, yeah, tergantung persepsi ente. Orang mah tergantung persepsi ente gitu. Dan itu ada bagusnya gitu. Waktu saya atas izin Allah nih cerita menandang bukan ria.
saya undang itu saudara-saudara, teman-teman, tetangga, encang, cing, nyai, semua. Terus saya duduk gitu sebagai suami dari Maimunah. Dan saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saya semua, saya ngumpulin semuanya ini justru bukan karena utang saya udah lunas. Utang saya ini belum lunas. Tapi saya mau selamatan duluan. Di awal-awal ya gitu namanya ya, kata. Diomongin. Ya biar aja gak ngaruh itu. Gak ngaruh banget itu. Asli gak ngaruh. Baik. Kita berdoa, doain saya dan saya doain juga yang pada belum lunas utangnya. Mudah-mudahan utangnya bisa dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara kumpulan doa saya selipin doa-doa untuk mereka-mereka yang saya punya utang sama dia. Saya doain, saya sebut namanya. Ceder, ceder, ceder. Besok Pak sangat berguna sekali ketika ada satu orang bawa tentara. Harus satu orang bawa tentara. Datang ke rumah saya jam 12 malam. Ya salah enggak mau. Dan nge-move-nya itu juga sempurna, perfecto. Dia datang dulu ke RT, dia datang ke RW, dia datang ke orang-orang tua yang saya ada di sana untuk membuat apa ya, suasana gitu, sewa. Hebatnya nih, Masya Allah, Alhamdulillah, begitu dia datang ke satu RT, apa kata si RT? Bapak mesti bersyukur, dia punya utang sama Bapak, Bapak didoain dulu. Gitu. Dia ngomong, masa sih Pak, gitu. Iya Pak, itu rajin tuh bikin doa-doa, bikin selamatan gitu. Akhirnya ke rumah saya juga tetap, tapi makasih ya gitu. Subhanallah loh, saya juga gak nyangka. Dulu kan gak ketemu ilmunya Pak. Gak ketemu ilmunya, kita ini praktek dulu, praktek. Lama-lama kemudian ketemu teorinya. Ketemu kemudian susunan kurikulumnya, ketemu kemudian polanya. Jadi satu metode, jadi satu ilmu. Lu enggak. Hajar aja, pokoknya menurut saya yang benar gini nih, jalan aja. Nah, kemudian saya share kan sekarang ke teman-teman. Gitu. Ceramah-ceramah saya share. Nah inilah. Ya. Gravitasi terbalik. Dan ini indah bos, indah, cakep. Di dunia penghafal Quran gravitasi terbalik Pak. Orang kalau mau hafal Quran dia dari juz 30. Salah satu rahasianya apa ya Pak? Mindset tuh, udah nyampe duluan gitu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh sahabatku, saudara-saudaraku yang sudah like, comment, and share konten-konten yang insya Allah menjadikan nilai tambah keberkahan untuk kita semuanya. Semoga menjadikan nilai tambahan kebaikan untuk kita dan untuk orang-orang tercinta. Semoga menambahkan nilai manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.